Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean. Cikgu buat apa tu cikgu? Cikgu sedang bersihkan lantai. Oh, bersihkan lantai? Eh, ini alatan apa cikgu? Ha, jika Sean nak tahu lebih lanjut, jom meneroka bersama-sama cikgu. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini seperti yang anda nampak tadi, kita ada seorang cikgu kan? Jomlah kita persilakan Cikgu Rosni Awang daripada SMK Bagan Terap, Sungai Besar, Selangor. Hai cikgu. Hai Sean. Sihat cikgu? Alhamdulillah. Okey, sebelum kita teruskan cikgu, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP. Dan mereka yang menonton di rumah sana, anda pun nampaklah kita berdua pakai pelitup muka, jarak pun kita jaga dan tangan kita sentiasa bersih. Kak Ego? Okey. Okay. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada murid kita yang ada dalam talian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, cikgu, Cikgu Rosni Haji Awang dari SMK Bagan Terap Sungai Besar Selangor. Okey, hari ini bersama-sama kita. Yeah. Siapa Sean? Bersama-sama kita pada hari ini, cikgu. Kita juga ada kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia, cikgu. Muka-muka yang bersedia meneroka bersama kita, cikgu. Okey, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Zulkarnain. Assalamualaikum, cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Zulkarnain Shah bin Muhammad Alim Shah. Boleh panggil Zul. Okey, terima kasih Zul. Kita juga ada Nur Fariza. Selamat pagi Cikgu Ngabang Shain. Nama saya Nur Fariza binti Mohamed Hafiz. Boleh panggil Fariza. Alright, terima kasih Fariza. Okay, Fariza. Seterusnya Izzati. Assalamualaikum Cikgu dan selamat pagi Abang Shain. Nama saya Alwani Izzati binti Aldi Zahari. Boleh panggil Alwani. Okey, terima kasih. Dan kita juga ada Humaira. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Sean dan Cikgu. Nama saya Nur Humaira binti Syaril, boleh panggil Humaira. Okey, terima kasih Humaira. Kita juga ada Nurul Amelina. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Nurul Amelina Najwa binti Nur Azli, boleh panggil saya Amelina. Okey, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada Ashraf. Hai Abang Sean. Assalamualaikum Cikgu. Okay, nama saya Ashraf Haziq bin Idris. Boleh panggil saya Ashraf. Okey, terima kasih. Dan saya ada soalan untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerakan kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Alright. Okeylah, okay. Baiklah Cikgu. Apa sebenarnya yang kita akan teroka hari ini, Cikgu? Okey, ya, untuk murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah. Okey, Cikgu harap anda semua dah bersedia ya dengan pen, buku dan juga minda yang positif untuk meneruskan penerokaan. Hari ini, kita akan belajar satu lagi aplikasi teknologi yang menarik dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, jadi hari ini kita akan sama-sama meneroka Sean. Maksud reka bentuk mekatronik, elemen reka bentuk mekatronik dan juga fungsi setiap elemen mekatronik itu pada produk sedia ada. Cikgu, ada apa kaitan yang masih berjalan tu nak, kalau nak dengar bising sangat saya. Dekat bawah tu yang apa ni, vacuum, benda vacuum tu lah. Okey, vacuum cleaner tu ya. Okay. Yang tu kan merupakan salah satu produk mekatronik itu. Ya, itulah salah satu produk mekatronik. Okey, jadi kita lihat ya, kita tanya murid-murid di studio. Okey, anda dah bersedia ya? Okey, apakah kegunaan produk itu? Saya cuba cikgu. Okey. Produk itu menggunakan sumber tenaga elektrik. Okey, produk menggunakan tenaga elektrik. Ada lagi yang boleh kongsi jawapan dengan cikgu?
saya, cikgu. Okey. Kaki vacuum itu bergerak secara berputar. Okey, kaki vacuum bergerak secara berputar. Okey, selain daripada itu, ada lagi yang boleh kongsi dengan cikgu? Saya, cikgu. Terdapat beberapa penggunaan komponen elektronik seperti LED, switch dan juga penderia. Alat ini juga peka terhadap halangan seperti dinding dan juga kaki meja. Okey, cikgu. Saya rasa mereka dah lebih kurang dah tahu kegunaan dan juga elemen-elemen yang ada pada vacuum cleaner tersebut ataupun robotic vacuum cleaner. Tetapi sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di DirecTV KPM. Okey. Tahukah anda, revolusi industri 4.0 melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda, data raya dan perkomputeran awan bagi membentuk sistem pengeluaran pintar. Kembali semula ke Teroka di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosni. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu reka bentuk dan teknologi ataupun dikenali sebagai RBT. RBT, ya. Okey, Cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Okey, tadi kita dah dengar ya, Ashraf, Humaira ada sebut tentang penggunaan elemen pada vacuum ini. Yeah. Ya. Ada disebut tentang penggunaan tenaga elektrik, ada tentang penggunaan komponen elektronik, ada juga tentang pergerakan, putaran. Okay, sebenarnya ada satu lagi elemen yang tak disebut oleh murid-murid semua. Okay? Vacuum ini sebenarnya dia boleh disetkan masa tempoh masa penggunaannya. Sama ada 30 minit, 1 jam, 1 jam setengah. Jadi dia akan apabila switch ditekan, dia akan beroperasi dan akan berhenti dengan sendirinya setelah selesai tugasan dilaksanakan. Cerdik kan? Okey. So sebenarnya gabungan semua itu yang pelajar-pelajar yang murid-murid kita dah sebut tadi, itulah reka bentuk mekatronik, elektrik, elektronik, mekanikal, dan juga kawalan dan pengatur caraan. Okay. Gabungan ini membentuk reka bentuk mekatronik. Okay. Sebenarnya, Sean, reka bentuk mekatronik ini juga adalah gabungan daripada dua perkataan. Okay. Iaitu meka dari perkataan mekanikal dan juga tronik dari perkataan elektronik. Memang dah ada gabungan kat situ. Okay. Jadi, kita nak tanyalah murid-murid. Mungkin di rumah mereka ada produk mekatronik. Ataupun kalau bukan di rumah atau di mana-mana yang mereka pernah lihat. Okey, siapa boleh kongsi dengan cikgu? Produk mekatronik? Ya, Alwani. Kat rumah saya ada mesin pasal automatik, cikgu. Okey, mesin batu automatik. Seterusnya, ada yang boleh bagi? Fariza, boleh? Boleh, cikgu. Pintu pagar automatik. Okey, pintu pagar automatik. Seterusnya? Okey, Alwani, Amelina. Kat rumah saya ada kipas siling automatik, cikgu. Okey, adakah semua produk yang disebutkan tadi merupakan produk mekatronik, Sean? Macam mana kita nak kenal pasti? Adakah itu adalah produk mekatronik atau tidak? Jadi, jom kita sama-sama teroka melalui aktiviti produk mekatronik ini. Okey, cikgu. Jom, cikgu. Okay. Saya ke jadual sini, cikgu. Okey. Teruskan. Okey, kita lihat produk yang pertama. Periuk nasi elektrik. Yang itu cikgu bagi penghormatan pada Sean untuk jawab dulu. Okey, cikgu. Okey, periuk nasi elektrik. Yes. Okay. Adakah produk menggunakan tenaga elektrik? Ini saya dah jawab dah, cikgu. Memang menggunakan tenaga elektrik. Adakah produk mempunyai panel kawalan sendiri? Panel kawalan sendiri. Maknanya dia tutup buka. Saya rasa ada, cikgu. Yes, ada. Okey, saya isikan, cikgu. Okey. Teruskan. Okay. Seterusnya, adakah produk mempunyai bahagian yang bergerak? Periuk nasi ada bahagian bergerak tak? Tak ada. Okey, tak ada, tak perlu tanda, Sean. Okey. Okey, seterusnya adakah produk mempunyai penderia, sensor? Rasanya kalau dia nak habis masak kan, dia ada sensor juga. Yes, ada. Okey, dan seterusnya adakah produk boleh berfungsi secara automatik?
Okey cikgu, nanti sekejap cikgu saya nak adjust sikit. Yang terakhir tu adakah produk berfungsi secara automatik? Automatik periuk nasi. Rasanya kita tekan buka kita pasang ya. Yes. Dia akan tutup bila nasi dah masak. Betul Sean, memang pelajar genius Sean ni. Sebab saya suka makan cikgu, suka makan nasi. Ini kena tahu cikgu. Okey. So Sean dah jawab. Sekarang kita nak tanya pula murid-murid kita di studio untuk produk yang kedua, mesin basuh automatik. Okey, Zul boleh cuba Zul? Saya nak cuba cikgu. Produk menggunakan tenaga elektrik. Betul, produk mempunyai panel kawalan sendiri. Betul, produk mempunyai bahagian yang boleh bergerak. Betul. Okey. Produk mempunyai penderia dan juga berfungsi secara automatik. Betul. Okey, so semuanya betul. Okey. Jadi kita pergi kepada pula produk yang ketiga, kipas siling automatik. Yang ini siapa nak cuba ni? Fariza boleh? Okey, Fariza. Produk menggunakan tenaga elektrik. Betul. Okey, betul. Produk mempunyai panel kawalan sendiri. Betul. Produk mempunyai bahagian yang boleh bergerak. Betul. Produk mempunyai penderia. Betul. Produk berfungsi secara automatik. Betul. Okey, semuanya betul. Begitu juga dengan produk yang seterusnya, palang automatik. Kita bagi peluang pada Humaira. Saya cikgu. Palang automatik menggunakan tenaga elektrik. Lepas tu dia ada panel kawalan sendiri. Lepas tu dia ada bahagian yang boleh gerak. Lepas tu dia ada sensor penderia. Lepas tu dia ada fungsi automatik. Okey, boleh berfungsi secara automatik. Okey, lengkap ya. Maknanya semua ada ya. Semua ada tu. Okey, seterusnya sebab produk ni ada kat rumah dia orang jadi senang ya. Okey, seterusnya siapa yang boleh cuba seterusnya? Saya cikgu. Okey, Ashraf. Lengan robotik ni dia ada guna tenaga elektrik, panel kawalan, boleh bergerak dan mempunyai penderia dan berfungsi secara automatik. Okey ya, untuk lengan robotik mungkin tidak begitu familiar dalam kalangan murid di rumah kan? Saya pun tak familiar sangat. Jadi biasanya dia digunakan oleh industri lah, di kilang-kilang, contohnya industri pembuatan kereta, pemasangan, okey? Yang gerak-gerak macam lengan yang gerak-gerak yang pasang ya. Okey, seterusnya untuk elemen komponen berikutnya adalah calculator scientific. Okey, yang belum cuba Alwani? Calculator scientific ni dia menggunakan tenaga elektrik. Dia juga mempunyai panel kawalan sendiri tapi dia tak ada bahagian yang boleh bergerak. Lepas tu dia pun tak ada penderia tetapi dia boleh berfungsi secara automatik. Okey, jadi yang terakhir sekali, siapa yang belum jawab ni? Amelina, okey? Pintu gelangsa automatik ni dia guna tenaga elektrik. Lepas tu dia ada panel kawalan sendiri, dia ada juga bahagian yang boleh bergerak. Juga ada penderia, dia fungsi secara automatik juga. Okey, so semua dah terjawab. Kita tengok ada cikgu, berapa ya? Saya lambat sikit go. So jadi dia ada semua ya go? Yes, ada semua. Okey. Laju sangat dekat tadi siapa tu? Memang ini menunjukkan memang banyak produk mekatronik yang ada di sekeliling kita. Okey. So daripada 7 produk yang ada, 5 daripadanya merupakan produk mekatronik ya. Ada lagi tak produk mekatronik yang biasa murid-murid jumpa? Atau biasa lihat? Kalau tak ada kat rumah, mungkin biasa jumpa kat mana-mana. Okey? Ada? Siapa ada, boleh cuba? Okey, Amelina. Contohnya lift, cikgu. Okey, lift. Lift ya. Okey, Sean, lift. Jika kita tekan tingkat 2, dia ke tingkat 2. Ya, macam mana dia boleh tahu nak ke tingkat 2 tu? Sebab kita tekan dah itu. Ada arahan dah diberi kepadanya, pengaturcaraan dah ada di situ. Boleh jadi tak kalau kita tekan tingkat 3, dia pergi tingkat 15? Ya tu tak boleh lah. Maknanya kalau ada kalau rosak lagi saya rasa. Pandailah Sean ni. Memang ada kemungkinan jika lift itu rosak. Okey, ada lagi yang lain? Tanya, sebenarnya yang lift tadi tu memang produk elektronik mekatronik lah. Maknanya dia menggunakan tenaga elektrik, mempunyai kawalan, panel kawalan sendiri yang kita tekan butang tu. Bahagian yang boleh bergerak memanglah lift bergerak. Memang. Kalau lift tak bergerak tu bukan lift ego, yang tu bilik je, bilik kecil. Dan produk yang mempunyai sensor penderia sensor ada ego.
Okey, ada yang ada, ada juga yang tak ada. Dia punya yang pintu dia okay. Dan yang terakhir sekali adalah secara automatik yang seperti cikgu sebutkan tadi lah. Okey. Yeah. Ada lagi murid nak kongsi produk yang ada? Okey, Fariza. Eskalator cikgu. Okey, eskalator. Ini mesti suka pergi shopping kompleks ni ya. Kita nak pijak aje tangga eskalator tu bergerak ya secara automatik. Okey, selain daripada itu? Tanya cikgu. Okey, Zul. Mesin pencetak automatik. Okey, mesin pencetak automatik, mesin fotosit. Okey, ya. Sebab dia ada juga pergerakan kan. Kita dah tekan, kita dah letak, terus tersusun kertas keluar muka surat 1 hingga kursat 10. Yeah. Tak perlu kita susun sendiri. So jadi tadi kita dah kenal pasti banyak produk mekatronik yang ada di sekeliling kita. Memang banyak sebenarnya ya. Cuma okey sekurang-kurangnya kalau kita tak pernah lihat pun tak pernah ada kat rumah, kita biasa tengok kat TV atau kat rumah orang lainlah kalau tak ada kat rumah kita. Yeah. Okey, jadi sekarang cikgu nak bawa murid-murid meneroka ke empat-empat elemen mekatronik ini. Ada empat elemen ya. Satu, sistem elektrik. Yang kedua, sistem mekanikal. Yang ketiga, Sean, sistem elektronik. Dan yang keempat adalah sistem kawalan dan pengatur caraan. Okay, jadi sama-sama kita lihat ya slide yang dipaparkan. Yang untuk ni cikgu, cikgu nak tunjukkan slide ataupun kita ada satu video cikgu? Yang ini kita lihat slide. Slide ya, cikgu? Slide satu. Di sana, cikgu. Saya rasa cikgu kita kena gunakan awak kawalan. Yang ini pula bukan mekatronik sebab dia bukan automatik kan, cikgu? Saya nak tanya. Okey, maknanya dia slide yang seterusnya, cikgu. Okey, slide satu. Ya. Yeah. Yang ini, cikgu. Okey, ini dia ya, slide satu. Okey, so sama-sama kita nak teroka satu persatu ni setiap elemen. Okey, kita lihat elemen yang pertama iaitu sistem mekanikal. Okey ya. Sistem mekanikal ni setiap murid-murid dah belajar sebenarnya masa di tingkatan 2, Sean. Ya, cikgu. Memang mereka dah belajar. So kita nak tahu siapa boleh cuba jawab untuk gambar rajah yang pertama tu. Apa dia? Saya cikgu. Okey, Zul. Nombor satu gear. Okey, gear yang pertama, yang kedua, ada yang nak cuba bagi jawapan? Saya cikgu. Okey, Ashraf? Takal. Okey, takal. Seterusnya selain daripada gear dan takal yang ditunjukkan ya, ada juga kat situ tali sawat. Biasanya takal digunakan bersama-sama dengan tali sawat, Sean. Ya, dia macam satu. Dia macam satu lah, cikgu. Satu set. Okey, dia tak boleh bekerja sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem elektrik. Okey, sistem elektrik ni merujuk kepada penggunaan arus ya, sama ada arus terus ataupun arus ulang-alik. Jadi semua produk yang ada guna arus untuk beroperasi kategori sistem elektrik. Okey ya. Semasa anda belajar di tingkatan 2 dulu ya, ingat apa dia elemen elektrik yang anda belajar? Siapa nak cuba kongsi kat sini? Saya belajar tentang elemen sistem elektrik. Salah satunya kawalan. Dia sama ada secara automatik atau manual. Okey ya. Okay. Dulu dia dah belajar dah kawalan Swiss. Kalau Swiss tu dia boleh tekan tutup manual saja ataupun dia boleh guna remote lah. Okey. Jadi ada lagi tu yang lain-lain ya. Dekat slide ya, ada banyak elemen elektrik, sama ada panel solar ya, penyumbang kepada tenaga lah. Bateri, sel basah dan juga yang kelima tu sel kering, juga bateri. Dan yang keenam adalah motor. Seperti yang ada kita ada di hadapan sini, cikgu. Yang ini adalah sel kering dan ini adalah motor AT ataupun arus terus, cikgu. Motor arus terus, okey. Motor tu sebenarnya dia pun boleh berkolaborasi ya. Dia adalah elemen elektrik. Tetapi dia boleh juga berkolaborasi dengan elemen mekanikal. Jika kita sambung dengan gear, dia dapat power arus elektrik, dia akan menggerakkan gear. Jadi gear mekanikal, motor elektrik. Dah ada gabungan kat situ. Okey. Belum lagi gabung yang lain-lain. Okey, kita tengok pula sistem elektronik. Yang ini murid-murid pun dah belajar ni semasa tingkatan 2. Just nak recall balik pengetahuan mereka. Okey, murid-murid di rumah juga boleh cuba menjawab ya.
Okey. Jadi cuba lihat ya. Elektronik sebenarnya ia adalah gabungan beberapa komponen. So siapa boleh cuba beritahu cikgu ni yang yang gambar dekat slide ni? Okey, cuba tengok gambar 7, 8 dan 9. Ada yang cuba? Okey, Ashraf. Yang nombor 7 tu LED. Yang nombor 8 kapasitor, yang nombor 9 perintang. Okey ya, LED, kapasitor dan juga perintang. Semuanya ada fungsi yang tersendiri. Okey, kat situ ada dua lagi. Contoh komponen ya, 10 dan 11. Ada yang nak kongsi jawapan? Dengan cikgu? Saya cikgu. Okey. Humaira? Nombor 10 tu penderia gerakan. Okey. Lepas tu nombor 11 tu penderia cahaya. Okey, oh. Penderia cahaya dipeka kepada cahaya. Ya. Yeah. Penderi gerakan peka kepada pergerakan. Contoh pada pintu gelangsar itulah. Pergi dan terbuka. Okey. Jadi kita lihat di sini ya. Apa nama ni banyak ada tiga elemen yang kita dah bincang. Ada satu lagi sistem ya yang kita tak bincang iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey. Sistem kawalan ni sebenarnya ia adalah digunakan untuk mengawal atur ataupun mengarah bagi arahan kepada produk untuk berfungsi secara automatik. Jadi dia punya keyword kat sini Sean automatik ya untuk kawalanlah. Jadi kita tak perlu kontrol secara manual ya. Jadi banyak penjimatan di situ. Okey, manakala untuk pengaturcaraan, pengaturcaraan tu kita dah bina siap-siap sebenarnya Sean, kita dah bina. Kita dah susun dengan bahasa pengaturcaraan yang biasanya kita susun dalam perisian dalam komputer ataupun handphone. Jadi kita muat naik dan apa ni upload dalam mikro pengawal yang ada pada sistem elektronik. Okey. Okey, Sean boleh tunjuk contoh lita mikro pengawal? Yang ada di hadapan sini ya, Igo. Dekat slide pun ada ya. Okey. Yang itu adalah papan lita mikro pengawal. Jadi bahasa pengaturcaraan yang kita dah susun tu, kita dah masukkan ke dalam mikro pengawal itu ya untuk beroperasilah secara automatik. Okey. Kalau kita kaitkan dengan yang penyedut vacuum yang ada kat sini yang tadi automatik kan? Sebenarnya dari segi pengaturcaraan dia contohnya kalau dia dah apa ni dah terkena pada dinding ataupun pada wayar ke apa-apa dia akan bertindak balas mengikut arahan yang di yang ditetapkan yang berdasarkan pengaturcaraan yang telah dimuat naik ataupun muat turun ke dalam perisian dia. Dalam mikro pengawal lah. Mikro pengawal ini merupakan komponen salah satu komponen elektronik ya. Tetapi kita letak dalam kategori kawalan dan pengaturcaraan kerana atur cara tu yang kita dah bina menggunakan bahasa pengaturcaraan ya. Bahasa pengaturcaraan pun ada banyak ya kalau murid-murid cuba teroka. Ada C++, ada JavaScript block, Argo block, ada banyak. Okey, ini dalam slide tu ada contohlah yang cikgu bagi. Itu contoh sahaja. Betul. Okay. Baiklah cikgu, kita dah belajar banyak dah berkenaan dengan mekatronik ya, sistem mekanikal, elektrik, elektronik dan juga sistem kawalan dan pengaturcaraan. Saya nak imbas sebenarnya nak cuba boleh tak saya ingat semua ni? Saya akan ambil masa sikit dan kita akan kembali semula ke Teroka di Duit TV KPM. Okey. Tahukah anda? Istilah mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan iaitu meka daripada perkataan mechanical dan tronik daripada perkataan elektronik. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosni untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita tengah meneroka berkenaan dengan produk-produk ataupun peralatan mekatronik. Kan, Cikgu? Okey, jom kita teruskan, Cikgu. Okey, tadi kita dah bincangkan ya fungsi apa ni elemen secara umum. Secara umum untuk semua produk. Jadi sekarang untuk slot yang ini ya kita akan teroka pula fungsi fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, produk yang dah ada. Okay. So kita nak tengok produk apa? Okey, kita saksikan video ini dahulu.
Cikgu, itu okay, ya? Itu gambar rumah jiran saya, cikgu. Oh, ya ke? Baru ya. Cikgu nak tanya tadi. Ingatkan rumah Sean. Okey. Okey, ya, kita dah tengok video. Okey, jadi sekarang kita sama-sama tengok slide pula. Okey, slide yang dipaparkan. Okey, Sean? Ya, cikgu. Okey. So sekarang lihat ya, ada banyak elemen ya yang ada pada pintu pagar automatik. Tadi kita dah tengok macam mana pintu pagar tu beroperasi kan? Ya, cikgu. Okey. Tadi Sean tengok kita gunakan remote ya. Sebab itu dia dikawal oleh manusia ya. Okay. Dia ada juga sebenarnya yang boleh dikawal secara automatik. Oh, boleh cikgu. Kita penggunaan sensor. Maknanya okay. Bila kereta dekat saja dia akan automatik terbuka. Yeah. Tetapi tadi tuan rumah tak pilih yang itulah. Nanti yalah. Bahaya juga kereta siapa-siapa pergi je terbuka boleh kan. Masukkan, okay. So dikawal oleh manusialah yang tadi. Tapi tetap juga produk mekatronik. So kita tengok bahagian dalam dia tu. Okay, satu persatu kita lihat kat mana dia punya produk ni dekat slide. Okay, cuba tengok ya. Okey, siapa nak bantu cikgu untuk bagi jawapan bagi rajah satu? Saya, cikgu. Apa di rajah satu tu? Okey, siapa tu? Saya, Fariza. Okey, Fariza. Itu papan hitam yang kepengawal, cikgu. Di dalam elemen kawalan dan pengaturcaraan. Okey, papan hitam mikro pengawal daripada apa ni? Elemen mekatronik, kawalan dan pengaturcaraan. Okey, tapi Sean seperti kita bincang tadilah. Ya. Kat situ juga ada banyak komponen elektronik. Ya, betul. Jadi dia ada kaitan dengan elemen elektronik juga. Dia memang saling melengkapi. Dia tak boleh bekerja berasingan. Ya, okey, so kita lihat seterusnya. Rajah yang kedua. Okey. Rajah yang kedua tu apa pula tu wire banyak tu Sean. Tayar ada bekas hitam okay, tu. Okey, ya. Siapa nak cuba rajah kedua? Alwani boleh? Cikgu. Rajah dua tu bateri. Bateri dalam elemen elektrik. Bateri membekalkan sumber elektrik pada sistem pintu pagar automatik. Okey. So itu adalah bateri yang bekalkan apa nama ni? Tenagalah ya, tenaga. Kuasa. Okey. So kat sebelah dia tu apa ya yang kecil kuning ada wayar-wayar banyak tu? Itu sebenarnya adalah pengubah ataupun transformer. Okey, kegunaannya untuk menurunkan ataupun meninggikan arus ulang-alik ya. Jadi ada fungsinya kat situ. Dia pun juga dalam elemen elektrik. Sebab tu duduk dekat je dengan bateri. Okey, seterusnya kita lihat slide berikutnya. Itu dia. Okey ya. Dekat sini ada rajah tiga dan rajah empat. Okey, rajah tiga tu nampak hitam-hitam tu apa benda macam tong tu, Sean. Saya baru je nak sebut tong air bukan. Bukan itu, bukan tangki air. Okey, tengok dia berada dekat pintu pagar. Jadi dia sebenarnya adalah motor ya. Motor arus terus. Okey, jadi apa kaitan pula motor dengan rajah 4 tu? Okey, siapa yang boleh kongsi dengan cikgu ni? Ya. Siapa boleh kongsi dengan cikgu? Saya, Amalina. Cikgu. Okey, Amalina. Itu gear rak dan pinion cikgu dalam elemen mekanikal. Okey, gear rak and pinion dalam elemen mekanikal. Okey. So, tengok apa kaitan dengan motor tu? Rajah cikgu dah letak anak panah, okey. Apa kaitannya dengan motor gear ni? Sebenarnya apabila motor tu mendapat bekalan kuasa, dia akan berputar. Ya, betul. Okey, bila dia berputar, maka dia akan menggerakkan gear. Okey, jadi memang sistem ni dia mesti saling melengkapi, saling bekerjasama. Okey. Sama juga kalau motor ni dipasang pada tali sawat, belting, dia juga akan menggerakkan tali sawat. Macam itulah. So banyak dia punya ni ya. Gear adalah mekanikal, motor adalah elektrik, bateri juga elektrik. Kemudian papan litar ya adalah kawalan dan pengaturcaraan juga elektronik. Sudah ada empat gabungan kat situ. Maknanya ini adalah alatan ataupun barangan mekatronik. Kita lihat secara dalaman tu, okey, bagaimana dia berfungsi. Jadi kita tengoklah setiap elemen tu mempunyai fungsi yang tersendiri. Dan dia memang tidak boleh berfungsi
secara bersendirian. Yeah. Mesti bergabung. Mm. Okey? Macam orang jugalah, Sean. Yeah, cikgu. Ada budaya kerja sepasukan. Macam itulah juga teamwork. Okey? Ada teamwork dalam bidang mekatronik juga. Yeah. Okey. So? Ya, cikgu. Okey, Sean. Saya sebenarnya nak tanya, cikgu. Selain daripada contoh yang cikgu berikan tadi, mungkin kita boleh kaitkan dengan barangan yang kita ada di hadapan kita. Contoh yang ni, yang alat permainan apa ni, kereta ni, kereta alat kawalan jauh. Ya, yang ni juga merupakan apa ni barangan mekatronik ke, cikgu? Okey. Sean rasa? Saya rasa okey. Saya cuba kaitkanlah dengan empat elemen tersebut, cikgu. Okey. So, yang pertama tu adalah elektrik. Saya rasa ya, sebab ia menggunakan tenaga elektrik untuk bergerakkan, cikgu. Ya. Contohnya daripada bateri lah. Dan seterusnya alat elektronik. Dan saya rasa dalam alat kawalan jauh ni, dia memang dia ada macam papan litar. Papan litar je di dalam, rasanya elektronik pun ada. Dan seterusnya mekanikal memanglah benar. Sebab kalau kereta ni tak boleh gerak, ini bukan kereta, cikgu. Ya. Itu alat macam bukan kereta lah. Dan seterusnya pula alat kawalan dan pengaturcaraan. Saya rasa secara luaran dia, dia nampak agak ringkas, agak simple. Dan mungkin dia tidak mempunyai penderia. Kalau tak ada penderia, maknanya dia bukan tidak lengkap. Tidak lengkap. Okey, untuk Sean, ya, untuk kereta kawalan jauh yang ini, ya, sebab kereta kawalan jauh banyak di pasaran kan dengan berbagai harga, berbagai jenama. Okey, untuk yang ini, dia sebenarnya kereta kawalan jauh ni dia boleh sama ada mekatronik dan boleh juga bukan mekatronik. So untuk yang ini, kita tengok dia ada alat kawalan jauh ni. Ya, cikgu. Ya? Bila cikgu tekan dia ke depan, dia akan ke depan. Ya. Ke kiri dan ke kiri, ke kanan dan ke kanan. Dia tak kiralah ada pokok ke, ada dinding ke, kalau cikgu tekan ke depan, dia akan ke depanlah, ya. Jadi dia tidak sensitif, ya, kat depan tu. Dia ikut saja kawalan yang kita kawal. So dia ada kawalan. Tetapi untuk pengaturcaraan, untuk yang ini, ya, saya cerita tentang produk yang ada di depan saya ni. Untuk yang ini dia tidak ada pengaturcaraan. So sebab itulah kalau kita tekan dia ke depan, dia pergi saja depan, ada pokok ke ada dinding, dia memang akan redah. Akan langgar dia lah. Langgar. Tapi kalau dia ada lengkap dengan pengaturcaraan, okay, mungkin pergi nampak dinding je, dia akan corner dengan sendirinya. Pusing kiri, pusing kanan, dia cuba mengelak. Ya. Okay. So itu untuk produk mekatronik yang inilah. Maknanya dia kalau kita nak ringkaskan ataupun nak bagi dia mudah faham, maknanya kalau dia tak ada elemen automatik kat dalamnya. Contoh dia tak macam cikgu sebutkan tadi, kalau dia ada penderia ataupun sensor, dia akan mengesan bahan di hadapan dia, benda di hadapan dia, dan dia secara automatik akan bergerak untuk mengelakkan. Ya. Betul ke kalau saya sebut macam tu? Okey, betul, ya. Sebab semua produk mekatronik biasanya keyword dia ialah automatik. Itu senanglah keywordnya. Kipas siling automatik. Ya, macam kipas siling kita yang ada dan tadi yang dah sebutkan, yang banyak yang ada automatik, automatik. Sebab kipas ada yang bukan automatik, kan? Kita kena pergi tekan apa ni, dekat soket Swiss, ya, dekat kawal secara manual, pergi buka, kita pergi tutup. Cikgu, ada cara untuk menukarkan benda manual kepada automatik? Contohkan kalau saya nak buka kipas manual, saya minta kawan saya untuk tekan, yang tu kira automatik, cikgu. Itu bukan kawan tu. Dia kena mesin ataupun pengaturcaraan yang kita buat. Okay. Boleh ditambah baik macam yang ni juga. Ya, cikgu. Kita boleh tambah baik, ya. Kita bedah bahagian dalam dia, kita tambah baik dengan pengaturcaraan, dia boleh lengkap menjadi produk mekatronik. Ya. Okey. Jadi semua produk yang bukan mekatronik, kita boleh buat penambahbaikan. Untuk menjadikan dia mekatronik. Okey. Lagi satu saya nak tanya berkenaan dengan drone. Mungkin yang ini saya boleh tanya kepada murid kita yang ada dalam talian. Boleh, cikgu? Okey, kita cuba. Okey, kita cubalah. Okey, siapa nak cuba jawab sama ada alatan ataupun ini bukan permainan. Ini adalah alatan drone, ya, yang ada di hadapan kita ni. Adakah barangan ini mekatronik? Tetapi apa yang saya akan tanya secara ataupun menggunakan elemen, cikgu. Boleh, cikgu? Maknanya yang pertama, adakah barangan ini mempunyai ataupun menggunakan elemen elektrik? Siapa nak cuba? Ya ke tidak? Ada elemen elektrik ataupun tidak? Itu Izzati, cikgu. Okey, Alwani Izzati. Dia menggunakan elemen elektrik. Okey, terima kasih. Okay. Dan seterusnya pula kepada elektronik. Adakah ia menggunakan elemen elektronik? Okay, siapa boleh cuba? Okey, Ashraf. Ya. Ya. Okey. Okey. Dan selain daripada itu, ada lagi dua elemen. Mungkin salah satu di antara anda boleh sebutkan salah satu daripada elemen tersebut yang masih belum disebutkan lagi. Siapa yang boleh cuba? Dah sebut elektrik, dah sebut elektronik.
Okey, ada dua lagi. Tadi je baru kita belajar. Fariza dah angkat tangan macam tu. Okey. Kawalan pengaturcaraan. So, ada ke tidak? Ada. Oh, ada ya? Ada. Dia ada sensor dia lah. Okey, pasal yang terakhir sekali adalah mekanikal. Ada ke tidak? Okey, mekanikal ada ke tidak? Jelas kita nampak ni benda yang bergerak kat sini. Maknanya dah ada lah Igo. Jadinya barangan ini boleh dikenali sebagai produk mekatronik kan Igo? Ya, produk mekatronik. Maknanya murid-murid kita yang ada dalam talian yang saya pun dah bijak kan Igo? Boleh dapat memang, A Igo? Memang, sekejap saja belajar. Dah terus boleh dapat A. A plus lagi. Okey, terima kasih cikgu. Saya dah gemil dah. Saya nak raikan dengan minum air boleh cikgu? Okey, sila. Dan kita akan berehat seketika. Dan kembali semula ke Troker di DirecTV KPM. Okey. Tahukah anda, drone atau pesawat tanpa pemandu menjadi popular dalam kalangan masyarakat zaman kini direka bentuk menggunakan semua elemen mekatronik yang membolehkan drone dikawal melalui alat kawalan jauh atau komputer. Tak boleh lah. Saya tak boleh gunakan minda saya. Yang tu pun tak kira mekatronik lah. Kembali semula ke DirecTV KPM di Teroka bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rosni. Ya. Mata pelajaran kita pada hari ini yang kita teroka adalah reka bentuk dan teknologi. Ya, betul. Dan topik kita adalah digitalization and automation systems for an easier life. Ya, di mana kita telah pun bincang elemen-elemen yang ada pada barangan mekatronik kan Igo? Okey, dan dan sebelum kita mengakhiri apakah kita pada hari ini, mungkin kita boleh dapatkan rumusan kepada penerokaan kita hari ini Igo. Ya, silakan. Okey ya, memandangkan kita dah berada di penghujung penerokaan ya. Jadi cikgu nak dapatkan sedikit maklum balas pendapat daripada murid-murid di studio, apa yang telah kamu teroka, apa yang telah anda teroka tadi sepanjang perbincangan kita untuk tajuk reka bentuk dan teknologi ini. Ya, reka bentuk mekatronik. Okey, sila siapa yang boleh mulakan dulu? Zul boleh? Saya, cikgu. Okey. Saya mengetahui maksud reka bentuk mekatronik iaitu gabungan empat bidang ilmu. Iaitu bidang mekanikal, elektrik, elektronik dan kawalan pengaturcaraan. Okey, bagus. Tahniah Zul ya. Okey, jadi kita cuba dapatkan pula okey pandangan daripada siapa yang nak bagi pandangan dulu ni? Okey. Humaira boleh cuba? Okey, Humaira. Teruskan Humaira. Sempat hari ini sepanjang penerokaan kita hari ini saya dapat mengenal pasti empat elemen mekatronik iaitu sistem elektronik, sistem elektrik, sistem mekanikal dan sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, bagus Humaira ya. Okey, kita lihat. Okey, mungkin ada lagi yang nak kongsi jawapan? Saya, cikgu. Okey, Ashraf. Sila. Sepanjang penerokaan ini, saya dapat mengenal pasti fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Untuk pintu pagar automatik, contohnya bateri sebagai sumber kuasa, ia termasuk dalam sistem elemen sistem elektrik. Okey, itu saja Ashraf ya. Okey, nampaknya Sean mereka memang mencatat tadi sepanjang penerokaan. Jawapan okey, semuanya tepat. Memang kena. Memang kena. Tahniah. Okey, sangat bagus. Okey, cikgu suka. Macam aktiviti tadi pun, cikgu memang terimbas kalau buat di sekolah. Berebut-rebut pelajar nak stiker tadi tu. Kan? Sebab saya dapat peluang, cikgu. Tapi sekarang saya tak ada peluang. Okey. Dan cikgu, saya rasa kita ada lagi tiga murid yang belum jawab. Mungkin kita boleh tanya mereka pula. Walaupun mungkin jawapan anda mungkin bertindih ataupun mungkin jawapan yang sama. Lagi tiga orang ke siapa, cikgu? Yang belum jawab. Saya rasa Zul dah jawab. Ashraf dah jawab. Ashraf dah jawab tadi. Humaira sudah? Sudah. Mungkin saya boleh tanya Fariza. Hai Fariza. Fariza. Mungkin anda boleh sebutkan salah satu yang anda telah teroka ataupun anda dapat daripada penerokaan kita. Saya dah belajar pasal empat elemen tadi tu yang bestu elektrik, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Satu lagi.
Okey, satu mechanical. Lagi iaitu mekanikal. Yeah. Okey, terima kasih Fariza. Dan seterusnya saya nak tanya Amalina. Okey, Amalina. Apa yang anda dapat daripada penerbangan kita hari ini? Selain daripada empat elemen tersebut. Saya dapat kenal apa tu? Mereka bentuk mekatronik lah. Alat-alat dia. Ialah okay. Seperti yang seperti yang cikgu sebutkan tadi kan, contohnya macam motor dengan gear, mereka tak boleh berfungsi secara berasingan ataupun mana-mana elemen yang ada yang terdapat di sini memang kena bekerjasama kan untuk untuk menjadikan bahan tersebut berfungsi lah cikgu. Berfungsi secara automatik ya dengan sempurna. Dan tinggal lagi seorang cikgu, kesian dia tak dapat jawab. Siapa itulah tu? Siapa seorang lagi? Alwani Izzati. Saya dapat tahu fungsi elemen mekatronik yang ada, yang sudah ada di pasaran. Boleh bagi contoh ke Awani? Contohnya seperti drone, lift. Okey, produk ya. Produk mekatronik. Okey, so dia tahu produk mekatronik lah, dia dah boleh bezakan, boleh dah kenal pasti produk mekatronik ataupun tidak. So nanti selepas ini Sean, mereka balik rumah, mereka tengok satu-satu alat elektrik yang ada kat rumah tu. Mekatronik tidak, mekatronik tidak. Okey, boleh main teka-teki pula dengan mak ayah kat rumah. Okey ya. Macam sekarang saya boleh dengar bunyi penghawa dingin tu. Pendingin hawa. Pendingin hawa. Ya, saya rasa yang tu pun kalau kira ada yang mekatronik, ada yang bukan. Sebab dia memang ada bahagian yang bergerak. Contohnya yang kipas kan. Okey, blower tu kat dalam. Dan dia, kalau dia ada macam pengatur caraan ataupun dia boleh bergerak secara ataupun berfungsi secara automatik, boleh dikira sebagai bahan mekatronik kan? Ya, boleh produk mekatronik. Biasanya aircon pun penghawa penghawa dingin ya. Kalau kat rumah pun saya biasa buka ya. Cikgu biasa kalau buka memang akan setkan terus. Sebelum tidur kita buka, dia perlu off pukul berapa supaya langkah juga penjimatan. Ya betul. Dan lagi satu saya selalu guna ego, iaitu mesin basuh. Ya, saya memang tahu cuci pakaian saya sendiri, tetapi yang itu juga merupakan salah satu bahan mekatronik kan ego? Produk mekatronik. Tapi ada juga ya yang bukan mekatronik. Macam sebelum ni dekat rumah cikgu sendiri pun yang dulu guna yang separa mekatronik. Kita basuh pakaian. Lepas tu untuk spin untuk dikeringkan, kita kena keluarkan dan masukkan dalam satu bahagian yang lain untuk keringkan. Jadi perlukan sumber tenaga kita yang lebihlah. Sebab itu mekatronik ni sangat penting dalam teknologi, yang sangat penting dalam rutin kehidupan kita seharian. Dia sangat membantu untuk penjimatan masa, tenaga dan juga kalau untuk industri memang akan penjimatan kos kerana mengurangkan tenaga manusia. Okey, untuk satu mesin, satu robot boleh mengendalikan tugas 30-40 orang. Itu jadi memang sangat perlu diterokalah bidang mekatronik ini. Okey. Saya ada lagi satu soalan untuk cikgu. Apakah kepentingan untuk kita belajar mekatronik ini dan fungsinya dalam kehidupan harian kita, cikgu? Okey ya. So murid-murid ni, semua muridlah di studio ataupun di rumah. Okey, mereka ni di masa akan datang ya, sebab sekarang ini produk mekatronik ini semakin berkembang. Okey, untuk apa revolusi industri 4.0 Sean, dah ditambah dengan elemen internet lagi. Mekatronik revolusi industri 3.0. So kita melangkah ke zaman revolusi industri 4.0. Ada elemen internet. So murid-murid ini akan di masa akan datang ya, pengetahuan ini mereka akan datang akan menjadi innovator. Boleh mencipta atau boleh menghasilkan produk-produk yang lebih menepati dengan kehendak teknologi semasa lah. Ya betul. Saya rasa ini pun dapat memudahkan kehidupan harian kita. Contohnya sangat membantu. Sekarang dengan telefon bimbit macam cikgu sebutkan tadi ya, menggunakan internet benda ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebutkan sebagai internet of things kan. Kita dapat kawal contoh macam pendingin hawa ataupun mesin basuh. Kita sebenarnya ada alatan yang kita boleh kawal menggunakan telefon bimbit kita walaupun kita tidak berada di rumah. Ya, kita mungkin kat pejabat ataupun kat sekolah, kita boleh tekan supaya rumah akan jadi sejuk sebelum kita masuk. Macam itulah kan, Ibu? Begitulah. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu pun boleh beri sedikit rumusan kepada penerbangan kita hari ini, cikgu. Okey, so murid-murid semua ya, tadi kita dah teroka tajuk reka bentuk dan
mekatronik, ya, reka bentuk mekatronik. Okey, ia adalah merupakan gabungan empat bidang ilmu. Okey, empat bidang ilmu. Reka bentuk elektrik, ya, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektronik dan juga kawalan, sistem kawalan dan pengaturcaraan. So empat gabungan inilah yang membentuk mekatronik itu sendiri. Okey. So jadi memang sangat penting semua murid menguasai dan meneroka lagi. Bukan stop di sini saja, ya. So kelas akan datang seterusnya. Cikgu harap murid-murid akan terus meneroka dari semasa ke semasa. Okey, setiap aplikasi teknologi yang diperkenalkanlah. Okey, itu saja Sean. Okey, terima kasih Cikgu Rosni dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton dan juga yang ada dalam talian, kawan-kawan saya, Cikgu. Ya, okay. iaitu Zulkana, Zul, kita ada Fariza, Awani Izati, kita ada Humaira, Amelina dan juga Ashraf Haziq yang bersama kita pada hari ini untuk penerokan kita. Dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan juga kepada saya, Cikgu. Sekarang saya faham apakah maksud mekatronik itu, apakah elemen-elemen yang diperlukan untuk memastikan produk itu dikenal pasti sebagai barangan mekatronik. Dan memang lepas ini, Cikgu, dekat studio dan juga di rumah, Cikgu, saya akan pergi tengoklah apa barangan yang ada di rumah saya yang merupakan barangan elektronik. Dan juga, Cikgu, hari ini merupakan 5 hari bulan, Lima hari bulan, 5 Ogos. Dan kita telah pun memasuki bulan kemerdekaan, ya, dan sempena bulan kemerdekaan ini, jangan lupa, ya, kepada anda semua yang ada di rumah untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah dan di mana-mana. Kita, cikgu, ada di sini juga. Sama-samalah. Sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan. Sayangi Malaysia. Ya, betul. Dan selepas ini, cikgu, kita akan bersama dengan Ellie Arifin untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Nampak tu mereka dah sedang sediakan diri, cikgu. Dan kepada mereka, jangan lupa, ya, pastikan anda juga sambung menonton terus selepas ini bersama dengan Ellie Arifin untuk topik kita ataupun mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan kita akan berjumpa di episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Jumpa di sana. Bye. Okay, bye.